Jumpa lagi dalam channel aku, Aziz Kasih. Bagi korang yang belum subscribe tu, korang subscribe dulu. Lepas subscribe, korang like and share. Ingat, jangan lupa. Okey, hari ni aku nak tunjuk pada korang. Aku ada satu set body part Toyota Wish yang ingin aku masuk colour dan clear coat. Orang kata base coat dan juga clear coat. Okey, aku akan tunjuk korang. Okay. Sebelum aku masuk colour, aku akan set up tempat ni. Biasalah, aku bukan pakai special oven. Aku cuma sekadar berbumbung dan bertutup, and then lampu berkeliling. Jadi lantai ni aku akan basahkan dahulu. Aku akan siram dengan air untuk mengelakkan daripada habuk tu naik. Bila kita spray kan, angin tolak, habuk akan naik. Okay, semoga bermanfaat untuk korang semua. Jom kita saksikan. Okay, untuk mengelakkan tidak terjadinya defect, aku akan layangkan dulu selapis dan aku akan biarkan tengok dalam paling-paling lama pun dalam 5 minit. Tengok ada defect ke, ada problem ke. Kalau tak ada apa-apa masalah, baru aku akan masuk untuk layer yang kedua. Biarkan dia seketika. Okay, kembali balik. Aku akan masuk untuk lapisan yang kedua. Thank you.
Okey. Aku akan tembak lagi selapis untuk pastikan dia betul-betul rata. Ha, merah dia ni betul-betul sekatalah orang kata. Tak ada belang, tak ada tumpuk. Okey, jom. Bagi selapis. Lepas tu kita pastikan position TikTok. Selepas aku selesai masuk base coat ni, aku akan tunggu paling-paling pun dalam 10 minit ke 20 minit, paling lama setengah jam. Aha, paling lama setengah jam barulah aku masuk clear coat top. Cik, tanpa belengahkan masa, aku akan terus masuk clear. And then inilah clear yang aku akan pakai, Nippon pen. Nippon pen 9600. Alright. Bancuhan thinner dia kat sini, dia nak kosong sehingga 10% sahaja thinner. Dia tak banyak pun penggunaan thinner. Pastinya penggunaan thinner dia adalah thinner 2K. Alright. Jadi macam biasa, dia pun 2:1 ratio dia. Aku akan bancuh mengikut sukatan. Thank you.
nampak? Ha, ini hasil yang satu layer. Satu layer. Ha. Jadi untuk masuk layer kedua, kau tak boleh terus kerja masuk layer kedua. Ha. Paling-paling pun tunggulah 5 minit. Ha, sampai hari ni kau rasa delikat. Ha, macam masking tape dia yang belakang. Okay, sebelum tu bancuh dulu untuk layer yang kedua. Alright. Okey, jom. Mari kita beraksi untuk lapisan yang ketiga.
Alright, inilah hasil dia daripada clear Nippon Pen 9600. Ha, high solid tau, high solid, bukan medium. Dan inilah hasil dia, Tiga layer. Macam air. Alright. Okay, korang boleh cuba clear ni dekat kereta-kereta customer korang ataupun kereta sendiri. Memang hasil dia mantap sekali. Mantap bang. Tak bisa ditandingi oleh siapa-siapa. Wah, tak adalah. Ini clear murah je, siapa-siapa boleh beli. Aku pun lupa lah. Seingat aku beli dalam lingkungan 60 lebih macam tu lah. 60 ke 70 macam tu. Ni orang kata clear mampu milik lah. Yang boleh mendatangkan hasil yang cukup lumayan. Cukup lumayan. Alright. Apa-apa hal pun, all the best. Terima kasih sebab support aku punya channel. Yang mana belum subscribe tu, korang subscribe dulu. Aku akan tontonkan lagi video-video untuk korang. Dan korang boleh tengok lagi video-video aku di lain hari, di lain waktu, di channel yang sama. Aziz Kasim. Okay, take care.